Thank you.
Marilah bersama-sama kita merendahkan diri. Diri kita sepenuhnya di dalam doa pengakuan dosa. Dan marilah kita membawa bersama segala sesal dan dosa kita dengan memuji Tuhan di muka Tuhan Yesus. Nyanyian ini adalah doa kita kepada Allah yang menjanjikan, yang menyatakan janji dan memenuhi janji yang sering kali kita meragukan akan janji Allah. Di muka Tuhan Yesus, di Jemaat 29 ayat pertama yang ini. Thank you.
bersyukur dan mulai dalam sama. Mari bersama-sama kita satukan hati kita masuk di dalam. Di dalam kasih kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini terambil di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 yang demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan demikianlah berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Salam damai bagi kita semuanya. Nyanyian sangpan pelengkap kidung jemaat 179 baik pertama dan kedua kasih paling. Kita di minggu Prapaskah yang kedua ini
Bacaan pertama dari Lukas 13 ayatnya 31 sampai dengan 35. Dan yang berbahagia adalah kita semuanya yang saat ini bersama-sama kita sudah mendengar akan firman Tuhan, memeliharanya dan mencoba untuk menjalankan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosea. Mari kita ikrarkan dan berikan kembali apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman tersebut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kekal dan kekal, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Tuhan Yesus Kristus, Gereja yang sama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, akan dikandalkan diri dan dikandalkan. Selamat bersama dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Kita akan menanyakan ujian keputusan itu cuma 369a. Ya Yesusku berjanji pada sana dan kehidupan. Thank you.
dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita memegang janji pengharapan yang dinyatakan Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap langkah hidup kita. Dan mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita menjadi saksi Kristus di dalam keseharian hidup. Terpujilah Tuhan sumber kehidupan. Bersama-sama kita terima berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mewafahkan kita semua. Sudah kita semua menderita seketika lamanya, dan Dia yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Nyanyian Kidung Baru 211. Grade 1 Minuet Musik dari Beethoven Musik Kursus.